Masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini. Nyanyian mantap Aina Abdul di pentas anugerah juara lagu ke-37 melayakkan dirinya menjadi juara bagi musim kali ini. Bercakap mengenai pemenang vokal terbaik, kata juri Datuk Mohzani Ismail, Aina mendapat saingan sengit dengan Marsha Milan dengan lagu Kembali Terang dan Ernie Zakri yang menyampaikan lagu Korban. Aina bukanlah menang mudah untuk kategori vokal kerana tiga kedudukan teratas juga turut menyenaraikan Ernie dan Marsha. Susah nak cari kepincangan Aina dari segi pitching, ekspresi dan dinamik, semua elemen itu ada dalam persembahan Aina. Ernie dan Marsha juga bagus, namun untuk persembahan Marsha apabila terlalu menjerit dan ia boleh memerangkap, serta keselesaan penyanyi itu juga dilihat ketika banyak bermain teknik vokal jelasnya. Manakala untuk persembahan terbaik pula, juri memilih Shiha Zikir yang menyampaikan lagu berjudul Irama, meskipun ramai yang meramal Naim Daniel bakal menang kategori tersebut. Shiha memang mendapat markah tinggi untuk persembahan, Naim juga tidak kurang hebat dan memberi saingan. Dia berani, namun dari segi vokal sedikit kurang berbanding Shiha, bukan mudah nak menyanyi dalam posisi terbalik dan tergantung. Garapan persembahan lagu Satu Malam di Temasek juga mampu untuk menang persembahan terbaik, namun kita nilai secara keseluruhan, dan juri memilih Shiha, ujarnya lagi. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.